Halo guys, kali ini saya akan membuat satu video cara untuk menghilangkan stiker yang ada di botol kaleng parfum atau botol-botol lainnya yang sudah kena lem. Kan biasanya kan susah dihilangin. Caranya begini guys, kalian simak ya. Nomor satu, alatnya yaitu cutter, atau bagusnya sih cutter sih, atau silet, sama minyak kayu putih. Ini guys, saksikan ya guys, jangan di skip pertama-tama kita hilangin dulu. Ini kan ada solasinya nih, ada lakbannya. Kan ada lakbannya, jadi kita hilangin dulu. Kita hilangin lakbannya. Lalu kita hilangin solasinya, kita hilangin dulu terutama. Karena kalau nggak dihilangin nanti dia nggak meresap minyak kayu putihnya. Oke guys. Ini sudah terbukti guys. Ya. Kita hilangin dulu solasinya. Masih asli nih guys, baru kita hilangin seperti ini. Tidak ada editan ini guys, ini real. Udah kayak gini, kita kasih minyak kayu putihnya guys. Ini lalu kita ratakan guys, kita ratakan terus, kita tunggu sebentar, nggak perlu nunggu lama-lama, sebentar aja tuh, kotoran-kotoran juga hilang guys. Gak perlu nunggu lama, lihatlah. Nih, dia udah ngangkat sendiri ini. Tuh. Ini udah. Jadi lemnya itu udah keangkat dari botolnya. Cukup minyak kayu putih. Hanya dengan minyak kayu putih. Dan minyak kayu putih segini ini cukup bisa banyak buat botol banyak. Ini guys, isinya guys. Kita tunggu guys, kurang lebih ya, lebih bagusnya sih sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit. Sekarang kita coba ya guys. Kita coba, ini belum ada 5 menit padahal, tapi saya udah nggak sabar guys, pengen membuktikan kepada kalian semua. Lihat guys, nih diperjelas tuh, lihat lemnya. Nah kalau tidak pakai minyak kayu putih mustahil bisa seperti ini nih. Tuh lihat, jelas tidak jelas. Dia bisa terkelupas guys tuh.
kupas lagi dari bawah supaya dia ini supaya dia nggak putus. Nah, kalau putus agak susah. Ini guys. Kelihatan guys, silahkan nanti Anda buktikan sendiri ya. Jangan lupa di subscribe guys, like, comment. Belum ada 5 menit kita kupas botolnya langsung. Jangan di skip ya guys. Jadi 5 menit, udah ada 5 menit belum tuh video saya. Satu botol selesai, guys. Satu botol selesai. Ya, ada 5 menit tidak? Kurang lebih ya gitulah, 5 sampai 7 menit lah. Sudah selesai, guys. Tuh. Lihat hasilnya. Hahaha. Tinggal kita lap pakai tangan aja itu udah hilang loh. Tuh, nih, udah pada merotolin, no. Ini lem-lem ya. Udah. Jadi, itulah salah satu cara untuk menghilangkan lem atau striker yang ada di botol kaleng, terutama kaleng parfum ya. Ini karena di parfum itu kan susah banget. Tapi tidak cuma dibuat di kaleng parfum, semuanya bisa. Nanti saya bikin lagi tutorial lainnya. Lihat guys, bersih guys. Hai, hasilnya guys. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nantikan video selanjutnya. Oke guys, lihat hasilnya guys. Lihat hasilnya. Wow, bersih men. Bersih kan? Boleh dicoba ya. Okay.